Halo guys, hari ini saya memperkenalkan, memberitahukan gimana cara untuk mengobati katala. Bahan yang kita sediakan cuman timun, garpu, sama pisau. Timun yang segini gedenya bisa kita pakai dengan 3 kali pakai. Yang kita perlukan cuma sepotong. Jadi yang sisanya itu bisa kita masukkan ke kulkas untuk dipakai di kedua kali, ketiga kali. Nah, jadi kira-kira segini yang kita butuhkan. Dan kita potong. Kita potong. Nah, udah itu kita ambil garpu, kita cucuk-cucuk sampai cairannya keluar, sampai cairannya cukup untuk menetes ke mata kita. Jadi setelah kita merasa udah agak banyak keluar cairannya, udah kita mendapatkan cairannya, nah, kita boleh langsung kita teteskan ke mata kita. Di kanan sebanyak kira-kira 2 tetes, baru kita usap-usap. Kita usap-usap dia. Udah itu kita boleh menyambung kita neteskan. Sampai secukupnya. Memang kita masuk cairannya timunnya ini ke mata, memang ada pedih-pedihnya sedikit-dikit, tetapi tidak apa-apa, hanya cuma sebentar. Boleh kita ulangi. Oke. Cairan timunnya kena bola mata kita semua. Nah, udah itu kita cuma ngelap yang samping-sampingnya aja. Yang cairan di dalam mata kita biarin. Nah, setelah itu kita ulangi satu hari kira-kira dua kali atau sampai 3 kali ya. Nah, mudah-mudahan dalam seminggu katalak kita akan berkurang banyak. Terima kasih.